Profil dan biodata Keanu Angelou, selebgram diajak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ke Jepang hingga umroh. Dikutip dari tribunjambi.com, Muhammad Miftah Huda atau yang dikenal sebagai Keanu Angelou menarik perhatian warganet. Keanu dikenal sebagai selebgram dengan tingkah lucunya. Baru-baru ini ia diajak Raffi dan Nagita liburan ke Jepang. Tak hanya itu, ia juga akan diajak pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Saat di Jepang, Keanu juga diajak Nagita mencicipi buah-buahan yang memiliki harga fantastis. Nagita sempat membeli buah melon dan mangga yang seharga 2 juta sebiji. Keanu mengaku sangat bersyukur bisa liburan ke Jepang dengan gratis karena dibiayai Raffi dan Nagita. Ia berterima kasih dengan pasangan Sultan itu dengan menyebut mereka Baginda dan Ratu. Baru-baru ini, Keanu diundang ke rumah Raffi dan Nagita untuk sahur bersama. Saat itu, Raffi pun mengajak Keanu untuk pergi umroh bersama. Ia pun langsung menerima ajakan dengan antusias. Awalnya, ia mengajak Fadil Jaidi dan Pak Mu lalu Keanu. "Pak Mu, kita umroh ya, insya Allah ya, deal kita umroh ya, deal," kata Raffi. "Nu, kita umroh nu," ujar Raffi Ahmad sambil tersenyum. Umroh, masya Allah, sahut Keanu. Sementara itu, anak pertama Nagita dan Raffi tampak lebih ceria jika bersama Keanu dan Fadil. Rafathar yang biasa dikenal cuek dan dingin, kini lebih sering berbicara dan tertawa sampai mengakak karena Keanu Angelou. Melansir dari berbagai sumber, berikut profil dan biodata Keanu. Nama aslinya adalah Muhammad Miftah Huda, nama panggungnya Keanu Angelou atau Keanu AGL. Tanggal lahir Juni 1998, umurnya 24 tahun, profesi sebagai selebgram, influencer, YouTuber, dan presenter. Agama Keanu adalah Islam, Instagramnya @keanuagl, TikToknya @keanuagl, YouTube Keanu Angelou Official, karir Keanu AGL. Keanu dikenal menjadi selebgram dan YouTuber sejak tahun 2019. Cara Keanu terkenal di sosial media karena sering mengutarakan fitur Q&A di Instagram dan berinteraksi dengan warganet. Namun sang selebgram menjawab dengan nada bicara yang tinggi dan nyinyir, namun menyelipkan kata candaan. Namun warganet malah senang dan menganggap Keanu lucu. Keanu pun berharap bisa menjadi pelawak seperti mendiang Olga Sahputra. Keanu pun juga sudah terjun ke dunia akting. Ia membintangi film horor Keramat 2, Carabun Larang. Film tersebut sudah tayang di bioskop pada tahun 2022. Itulah tadi sederet biodata tentang Keanu Angelou yang sangat akrab dengan anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu Rafathar Malik Ahmad. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.